Profesor sedap betul lah biskut ni kan? Betul tu. Kakak Mio, Misty, marilah makan. Eh, ada nampak lapu suluh saya tak? Eh, mesti tak jumpa pun. Betul. Dan merata tempat saya cari tapi saya tetap tak jumpa. Mungkin kamu tertinggal masa di tapak kemah dulu tak? Yalah, saya tak nampak sejak balik dari sana. Apa kata kita cari di sana? Baik, jom pergi. Profesor, kami pergi sana dulu ya. Baiklah, jaga diri ya. Jom pergi. Sayalah pengembara singa. Saya akan mengembara sebab saya pengembara hebat singa. Meroka memang seronok. Mengembara akan rasa seronok. Sebab saya pengembara yang hebat. Inilah tapak perkhemahan. Ke tapak perkhemahan. Mari kita berpencar dan cari lampu suluh Mio. Baik. Nanti kita jumpa semula di sini. Misty, saya tak rasa ia ada di sini. Awak semua dapat jumpa tak? Tak jumpa pun. Kecil sangat. Sebab tu susah nak jumpa. Kakak Mio, ada cadangan lain? Kenapa gelap ni? Tengok bayang-bayang tu jadi makin besar. Itu mesti dinosaur yang sama besar. Dia mesti karnivor yang menakutkan. Dinosaur yang paling menakutkan. Menakutkanlah sangat. Yalah, tak menakutkan langsung kan? Takut pun takutlah. Apa-apa je lah. Keluarlah cepat. Tomo, kalau dia dah dinosaur karnivor yang betul-betul menakutkan macam mana? Tiada apa-apa untuk awak di sini. Tiada apa-apa. Pergi dari sini cepat. Cepat. Suara dia tak menakutkan langsung kan? Tak takut pun. Suara dia terlalu comel. Apa kata kalau kita berpecah dan cari dia? Baiklah. Mari meneroka hutan di malam hari. Cik dinosaur, awak di mana? Ada sesiapa tak? Awak ada di sini? Sini pun tak ada. Saya jumpa! Hai, nama saya Rex! Nama saya Awak ni seekor bayi dinosaur yang sangat comel. Saya ni bukan bayi lagi lah. Tapi saya dah dewasa. Macam tu ke? Maafkan saya. Kan saya dah buat suara yang menakutkan tadi. Awak tak takut ke dengan suara saya? Sikit pun saya tak takut. Oh, macam tu ke? Ceh! Awak semua, mari saya kenalkan dengan Epi. Apa khabar, Epi? Saya baik. Salam perkenalan semua. Comelnya dinosaur kecil ni. Mari kita bagi tahu ayah saya. Profesor, saya kenalkan ini Epi. Hai, Profesor. Awak ni tentu Epidexipteryx. Epi apa tadi? Epidexipteryx ialah dinosaur yang terkecil di dunia ni. Wah, dinosaur yang terkecil ya? Ya, betul. D2, tolong keluarkan encyclopedia dino. Epidexipteryx mempunyai 4 bulu ekor yang panjang. Yalah, nampak macam burung merak aja. Betul. Jari tengah Epi sangat panjang untuk dia mencapai serangga dari dalam lubang popok. Epi juga boleh buat bayang besar dengan bantuan lampu suluh. Banyak betul bakat Epi ni rupanya. Profesor, boleh tak kami nak kenal dengan Epi ni? Boleh saja, tapi jangan lewat sangat. Baik, Profesor. Kak Mio, boleh saya tanya tak? Boleh. Tanya apa? Boleh bagi lampu suluh ni pada saya tak? Awak nak guna ke? Ya, kalau saya ada lampu suluh ni, saya tak akan takut dengan dinosaur yang besar lagi. Betul. Dan awak tak akan takut dengan malam yang gelap lagi. Baiklah, awak ambillah. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Kak Mio. Saya nak tunjukkan sesuatu pada kamu. Cuba kamu teka. Berapa ekor saya? 1. 2. 3. 4. Cuba teka lagi. Berapa ekor saya? 1. 2. 3. 4. Wah. Saya nak cuba. Sekarang kamu teka berapa banyak ekor saya? 1. 2. 3. Mari menari. Wow.
Ini rumah kami. The Princesses, tolong. Itu suara kawan-kawan saya. Ha? Mari kita pergi tolong mereka. Baik, saya hubungi pengkalan. Baik, semua penggemar dino, bertindak. Pink, warna hijau, bertukar. Pergi dari sini. Tinggalkan tempat kami ini. Kenapa mereka terlompat-lompat pula? Janganlah lompat. Ini kawasan kami. Jadi baik awak pergi dari sini. Kami tak nak pergi sebab itu ialah kawasan kami. Betul. Mulai hari ini, ini ialah kawasan kami. Mana boleh ini kawasan kami? Apa yang awak boleh buat dengan kami? Ini ialah kawasan Epi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kamu tu siapa nak menyebok? Betul. Sekarang ni dah jadi kawasan kami. Si Eric, awak tak apa-apa? Kapten Searchers tu datang menceroboh. Mereka cuba nak rampas kawasan kita ni. Itu awak jangan risau. Kami akan selesaikan. Dino semua, sediakan senjata awak. Kita akan halau mereka tu. Baik. Nak whisper tak? Makanan apa pula ni? Ini ialah biskut yang paling sedap. Patutlah bau dia mengancam. Dekat sana ada lagi banyak biskut. Sejuknya. Janganlah. Saya ada di sini. Kejarlah kalau dapat. Berani awak kenakan saya. Memang nak kena ni. Hei! Awak buat saya terkejut. Hei, saya ada di sini. Jagalah awak. Awak akan rasa penyesal nanti. Balik semula ke rumah awak. Rumah awak di tepi sungai. Tak nak. Sekarang kami akan tinggal di sini. Sebab awak degil, saya akan hukum awak. Lancarkan! Cangkuk perkasa! Ha? Apa benda ni? Lepaskan saya! Jangan kacau Epi dan juga kawan-kawannya lagi! Awak siapa? Kenapa awak kuat sangat? Awak berdua tak apa-apa? Ha, kami selamat. Saya ada di sini lagi lah. Ini kawasan kami. Awak pergilah balik. Yelah, degil betul lah dia ni. Kat sini ada dinosaur besar. Kalau awak degil, dia akan datang dan makan awak. Saya tak takut. Suruh dia keluar sekarang. Apa kata kalau kita cuba sekarang? Ayolah dinosaur yang terbesar di sini. Lebih baik awak pergi dan jangan datang lagi. Ada raksasa. Dia nak makan saya. Kita berjaya. Tolong saya. Kamu tak apa-apa? Ya. Epi yang selamatkan kami. Awak betul-betul berbakat, Epi. Epi pun dah menyamar jadi dinosaur yang menakutkan. Saya tahu apa lagi yang awak pandai. Apa lagi ya? Hey, Epi, tunjukkanlah pada kawan-kawan awak. Ya.